kira-kira seperti begitu. Itulah kira-kira ini tersampaikan. Oh, jangan lagi ada berpikir yang lain-lain. Kita berpikir NKRI negah harga mati bagi umat Islam. Nah, makanya kalau ada orang bilang rumah terus dimastura, anak hati. Jangan dulu kita ngomongkannya biar saja. Biar ada yang mengatakan bahwa supaya demokrasi ini tumbuh. Saya ingin kampanyekan Adinda Kudu. Tapi waktu juga yang harus saya perhitungkan. Tapi dari lubuk hatiku yang paling dalam sebenarnya saya rela. Tapi dia belum bilang tidak maju. Ada mereka bisa bilang saya bilang biasa saja. Orang gembira, demokrasi berjalan. Selanjutnya, karena saya punya contoh Buya Natsir. Contoh saya dalam saya berpolitik, saya pernah jadi ketua DPR 2 periode, Pak. Saya pernah jadi wali kota 2 periode, pernah alhamdulillah jadi gubernur. Ilmu saya cuma 3 SD, SMP, SMA. Tidak ada yang lain, Pak. Jadi itu yang saya, tapi saya tidak tahu apa maunya Allah kepada saya mau menjadikan saya jabatan itu, 2 jabatan, ketua DPR, anggota DPR tingkat 1, ketua DPR wali kota dua periode dan gubernur. Inilah amanah yang harus kita pertanggungjawabkan di akhirat ini. Oleh sebab itu, insya Allah doanya pusat-pusat terbaik-terbaik pusat selmet doakan saya supaya bisa menjadi pemimpin yang amanah ke depan. Kalau masih dipercaya oleh rakyat, insya Allah. Tapi kalau tidak, masih ada anak Habib. Karena saya tahu saya yang paling tua dari adik-adik yang ada di Sulawesi Tengah ini. Saya tahu antaranya apa yang dari apa-apa jalan.